Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga di hari ini kita masih mampu menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti ketika di yaumil hisab. Sobat Raja rahimakumullah, kita sering mendengar langsung atau juga mendapati ada satu kata petuah, yakni hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Ada satu kata yang itu harus kita perhatikan, yakni kata zalim. Zalim bisa diartikan menyakiti atau menganiaya. Zalim di dalam bahasa Arab bisa juga diartikan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sobat Raja rahimakumullah, perbuatan zalim bisa menjadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan dosa sehingga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yakni adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yakni adalah musyrik. Sesuai dengan surat Luqman ayat ke-13, innasyirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Sobat Raja rahimakumullah, zalim yang kedua yakni adalah zalim kepada sesama manusia. Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh kepada kita semua untuk menjaga hubungan baik kita dengan Allah, tapi juga menjaga hubungan baik kita dengan manusia. Jika kita menganiaya orang-orang yang ada di sekitar kita, ghibah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mengambil hak dari orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita sudah termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat zalim. Dan itu akan mendapatkan siksa yang pedih nanti di neraka. Perbuatan zalim yang ketiga yakni perbuatan zalim kepada diri sendiri. Di dalam Quran surat At-Tahrim dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini menunjukkan kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sesungguhnya sudah termasuk orang-orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Di akhir kultum Ramadan ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan iman kita, dikuatkan hati kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan yang zalim. Serta kita berdoa juga agar di bulan Ramadan ini ibadah kita, puasa kita lebih baik dibandingkan ibadah ataupun puasa dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.